Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari yang ke-7 Ramadan, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin jamaah sih ya. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama dulu sering menyebutkan bahwasanya Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan gitu ya. Tentunya sebuah pendidikan itu ingin menghasilkan alumni-nya itu adalah alumni yang lebih baik daripada sebelum masuk pendidikan itu. Kalau misalkan contoh sekolah kita ya, misalkan awal dulu masuk belum bisa baca, tentunya setelah menjadi alumni harus bisa baca gitu. Atau kalau sebelum masuk dulu akhlaknya kurang baik, kurang sopan santunnya, tapi setelah lulus nanti kita tentunya berharap anak-anak kita memiliki akhlak yang bagus, memiliki akhlak yang baik kan itu. Sopan santunnya juga kepada orang tua, kepada guru tentunya meningkat. Nah, begitu pula dengan Ramadan, teman-teman semuanya. Kalau sebelum Ramadan misalkan, tapi insya Allah tidak ada kalau di sini, misalkan sholat 5 waktunya masih suka ada yang tertinggal atau terlewat, tentunya kita berharap setelah Ramadan sholat 5 waktunya tidak ada lagi yang terlewat. Kalau misalkan sebelum Ramadan kemarin kita hanya fokus kepada sholat 5 waktu saja, tentunya setelah Ramadan harapannya ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Makanya salah satu ibadah Ramadan itu adalah qiyam Ramadan, yang lebih kita kenal dengan sholat tarawih. Dan itu tentunya harapannya bisa membekas setelah Ramadan nanti. Setelah kita menjadi alumni Ramadan, qiyam Ramadannya pun qiyamnya tetap berlanjut gitu. Kalau misalkan sebelum Ramadan kita baca Qur'annya mungkin hanya satu halaman atau setengah halaman satu hari, setelah Ramadan tentunya lebih dari itu. Kalau biasa satu halaman bisa jadi dua halaman, kalau biasa tiga halaman jadi enam halaman gitu. Itu ciri, salah satu ciri sebuah pendidikan berhasil kan itu ya. Nah, kalau misalkan saya umpamakan Ramadan ini sebagai sebuah proses perubahan hewan, misalkan hewan ulat lah itu misalkan. Coba kita lihat, ulat itu kan berubah ya. Coba kita lihat deh, ulat itu ketika dia menjadi ulat itu merupakan hewan yang sebagian besar orang itu jijik. Ibu-ibu ada yang berani megang ulat ya di sini? Gak ada ya? Gak ada yang berani yang megang ulat ya? Bapak-bapak? Ada yang gak berani megang ulat? Iya, ulat ya. Bahkan bagi petani ulat itu merupakan hama. Hama itu ya. Ketika tanamannya ada ulat, itu menjadi musuhnya petani.
pasti itu di nyari obat lah, bagaimana caranya ulat itu agar pergi dari situ. Tapi lihat, ketika setelah beberapa hari ulat itu menjalani proses kehidupannya sebagai ulat, kemudian dia berubah menjadi kepompong, ya kepompong berapa hari tuh? 10 sampai 16 hari. Orang biologi siapa nih? Bu Asih nih. Benar gak 10 sampai 16 hari? Kalau saya lihat di Google seperti itu. Lihat, dia puasa tuh jadi kepompong itu. Lihat, setelah dia 16 hari jadi kepompong, kemudian dia keluar, masih ulat atau berubah? Hah? Berubah ya. Bentuknya berubah. Jadi tadinya hewan yang disebutnya ulat menjadi kupu-kupu. Itu proses puasanya ulat. Merubah dirinya jadi hewan, dari hewan yang disebut ulat menjadi kupu-kupu. Lihat karakternya ulat, karakternya kupu-kupu. Kira-kira yang tadinya jijik sama ulat, sama kupu-kupu masih jijik enggak? Hah? Enggak ya? Berani megang enggak sama kupu-kupu? Berani. Hah? Berani. Insya Allah ya. Berubah. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Jadi yang tadinya hewan menjijikkan menjadi hewan yang kebanyakan orang suka. Hampir seluruh orang suka. Bahkan mungkin kalau ada kupu-kupu yang indah, tidak, yang kupu-kupu yang indah lah gitu ya. Orang berebut mungkin untuk selfie. Aduh, kupu-kupu indah, selfie. Lihat, ada perubahan. Bahkan bagi tanaman yang tadinya ulat itu hama, setelah menjadi kupu-kupu itu membantu proses pembuahan. Benar ya? Benar ya? Proses memindahkan sari itu kan salah satunya dibantu oleh kupu-kupu ya. Jadi kebermanfaatannya baik secara pribadi ataupun secara sosial itu jauh lebih bermanfaat. Perubahannya dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu tentunya yang diharapkan oleh tarbiyah Ramadan ini. Kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Puasanya kupu-kupu berhasil. Tarbiyahnya kupu-kupu dalam berpuasa berhasil. Maka kita sebagai orang beriman, kita juga harus memiliki motivasi agar tarbiyah Ramadan kita ini berhasil. Kita mencontoh kupu-kupu. Insya Allah. Tapi tidak seperti ular. Ya, lihat ular ya. Ular kira-kira berpuasa enggak, Pak? Berpuasa ya? Sama, ular pun berpuasa. Sama kayak kupu-kupu. Tapi lihat prosesnya ular berpuasa. Dari sebelum dia berpuasa, sampai dia setelah berpuasa, berganti kulit itu. Berganti kulit itu, ular tuh gak makan apa-apa. Saya pernah menemukan ular, wallahualam ya, itu apakah proses berganti kulit atau apa. Tapi dia hewan ular kobra lah itu, hewan kobra, ular hitam itu ya, karena hitam bentuknya. Tapi sepertinya dia dalam proses itu. Dipegang-pegang, diapa-apain, gak mau gerak, Pak. Diem saja, padahal itu di pinggir kali. Gak mau ngapa-ngapain, diem aja. Itu proses berpuasa. Tapi setelah berganti kulitnya, setelah selesai puasanya, kira-kira ular berubah enggak? Ya berubah ya. Kira-kira yang tadinya takut sama ular setelah berubah, setelah selesai ganti kulitnya, berpuasanya, kira-kira jadi berani atau masih takut? Masih takut.
Jadi tetap ya, nggak ada perubahan. Nah, tentunya ini sebagai ibrah saja bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tentunya yang diharapkan oleh tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan adalah seperti proses puasanya ulat. Yang ketika selesai dia berpuasa menjadi lebih baik, baik secara pribadi ataupun secara sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Khusus bagi saya pribadi, mudah-mudahan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.